Tingginya animo masyarakat dengan adanya program serbuan vaksin sejuta sehari terlihat saat pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di Kodim 0907 Tarakan pada Senin 28 Juni lalu. Sejumlah masyarakat mengapresiasi adanya program serbuan vaksin sejuta sehari, seperti yang diungkapkan salah satu warga peserta vaksinasi, yakni Nasruddin. Nasruddin mengungkapkan, awalnya ada rasa takut terhadap vaksin, namun dirinya memberanikan diri untuk mengikuti vaksinasi karena dorongan untuk ikut membantu program pemerintah merealisasikan vaksin ke seluruh lapisan masyarakat. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua KPU Kota Tarakan ini mengatakan, sebelum mengikuti program serbuan vaksin sejuta sehari yang dilaksanakan di Kodim 0907 Tarakan, dirinya melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui Babinsa setempat. Ya, sangat positif. Saya kira ini sebagai upaya kita bersama. Dalam hal ini kita difasilitasi oleh Kodim untuk melakukan vaksinasi dan ya kita mengikuti. Karena memang ini saya kira bagian dari upaya bersama lah untuk mencegah tertularnya kita semua dari COVID. Jan Wiryansyah melaporkan.